perjalanan di Tokyo Tower. Yes, menara paling tinggi Bray di Tokyo. Dari Indonesia ya? Dari Indonesia ya, Mas? Bukan. Oh, Mongol. Mongol. Orang Mongol. Perjalanan di Tokyo Tower, banyak turis. Kali-kali jadi turis. Gemeteran, men. Gila, lihat ke bawah tuh gemeteran, bro. Tingginya. 150 meter. Summer Flight Fantasy ya. Lantai hijau. Lantai hijau. Oleh-oleh Tokyo Tower. Sempit juga main tempatnya, tapi dibilang rame sih karena tempatnya sempit ya, bro. Kita berada di kotak ini, bro. Segitiga bukan kotak. Segitiganya itu. Dicap gel, cap Tokyo Tower. Abadikan, bro. Abadikan. Pernah ke atas berarti. Ya teh laminating ke laminating nya ulah nepi rejet. Hah? Ulah nepi rejet laminating we lumayan. Kita coba turun ke lantai 1. Turun enggak? Nyoba lantai 1. Lantai 1 ah, turun. Hah? Oh, masih di WC. Mau atas tuh. Baby. Low paus. 3D man. Yang ingin tahu Tokyo Tower atasnya kayak gimana ya, kayak gini. Tinggal lihat vlog gue aja. Yuk ke lantai 1 yuk. Min bawa tas enggak? Bawa apa? Kantongin atuh. Bawa apa sih? Hah? Bawa pajangan. Apa? Pajangan di mana? Di kamar. 500 ini mah. Hah? Bisa.
itu lewat tangga situ bawah. Terus kita masih di lantai 2 ya. Sebentar lagi kita turun ke lantai 1. Pengen lihat ada apa di sana. Ada apa di sana? Kota Tokyo dari atas, men. Tokyo dari atas. Gue lihat ke bawah ngeri bro, gemeteran. Ke lantai 1 turun yuk. Ke lantai 1 ayo turun. Turun aja lantai lift mah buat yang naik ke bawah turun langsung itu lewat itu tangga. Yuk. Terus kita coba ke lantai 1. Ini. Kita lihat ada apa di bawah. Namun di sini kafe ternyata lebih terang sedikit. Di sini lebih terang daripada di lantai 2, lebih baik di lantai 1 ada kafe juga. Buat yang belum pernah coba ya, mumpung harga diskon sih hari ini 900 ya. Lumayan nyaman juga tempatnya. Teman-teman gua pada hilang nih. Teman gua pada hilang nih. Ya, inilah lokasi tingkat 1 dan lantai 2-nya Tokyo Tower. Datang main ketemu juga. Bagi yang mau main kesini pengen lihat-lihat dulu ya di video ini. Terima kasih, salam gue Becky, Tokyo.